PCLDI Dinti Teladas berkolaborasi dengan para siswa SMP SMA IT Budi Luhur dan Pondok Pesantren Al-Huda menyelenggarakan kerja bakti nasional sesuai dengan arahan DPPLDII. Acara ini bertujuan untuk memajukan lingkungan sekitar sekolah, Pondok Pesantren, area publik di Jalan Kampung Kekatung, Kecamatan Dinti Teladas pada hari Jumat 4 Agustus 2023. Jalan-jalan yang biasanya ditinggalkan kurang perawatan mendapatkan sentuhan dari warga LDI dan para siswa. Mereka menimbun jalan yang berlubang dengan tanah, memangkas rumput dan semak, hingga membangun gorong-gorong dengan dana swadaya. Kepala Dusun Sukamaju, Harno, mengapresiasi warga LDI yang aktif dalam kepedulian lingkungan. Ia juga mengatakan kerja bakti ini benar-benar memberikan dampak positif bagi lingkungan. Alhamdulillah, pagi hari ini warga LDI, khususnya Kampung Kekatung, Dusun Sukamaju, mengadakan bakti sosial gotong royong dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Dengan semangat perjuangan persatuan untuk NKRI harga mati. Ketua PCLDII Dinti Teladas Ahsanuddin mengatakan, selain warga LDII dan para siswa, kerja bakti tersebut juga diikuti oleh masyarakat untuk mewujudkan semangat gotong royong sesuai nilai-nilai Pancasila. Atas nama warga LDII, pimpinan cabang LDII Kecamatan Dinti Teladas mengadakan acara kerja bakti nasional yang diinstruksikan secara langsung oleh DPP. Alhamdulillah, kami semangat beserta warga masyarakat, khususnya warga LDII, dibantu seluruh warga masyarakat di Kampung Kekatung mengadakan kerja bakti nasional untuk mewujudkan Pancasila dalam sila gotong royongan menuju Indonesia maju. Melalui kerja bakti nasional ini, sampah plastik dan bahan yang sulit terurai akan didaur ulang, sehingga kebersihan lingkungan semakin terjaga dan terlihat semakin nyaman.